اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. خير ما أحييك به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن العشعري رحمه الله وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية ومشايخهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita baca sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adad ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adad ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ولولا استقامة إن شاء الله. tentang hadis jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu wasallama ma huwa ahlu. Baru ni sempat juga dibincangkan agak hangat juga nasihat saya. Hadis ini dibincangkan oleh banyak ulama. Dan ulama-ulama yang besar-besar pun menulis kitab ini juga, hadis ini juga untuk kita amalkan. Jadi biarlah ulama bincangkan, kita amalkan sahaja. Ada orang kata begini, tak logik sekali kita baca memenatkan 70 malaikat menulis pahalanya sebanyak 1000 pagi. Tak logik. Nah, kalau kita nak jawab, itu pada fikiran kamu. Kalau anugerah Allah lebih daripada tu pun Allah boleh bagi. Nah, kita sangat takutlah. Nanti akhirnya tak beramal. Akhirnya tak beramal. Macam orang kata gini jugalah. Sampai tak sampai pahala pada orang yang mati. Kita dah banyak dalil kita bagi dah. Malah Imam Ahmad bin Hanbal yang selalu mereka rujuk pun mengatakan sampai. Nah, ceritanya panjang. Sama juga cerita ni. Jadi macam mana?
Tak apa, nanti sama-sama mati dulu. Nah itu dah, lah banyak sangat dah dalil kita bagi, kita pegang amal itu. Jadi macam mana? Nanti Allah yang tahu. Meninggal sama-sama dalam kubur baru kita tahu. Nah, sebab itulah hadirin, zaman sekarang ni orang persoalkan bukan kerana nak apa. Takut-takut. Akhirnya last apa? Tak payah amal. Walhal sebutan itu kita bersangka baik, sebab ulama-ulama kita dah bagi komen. Dua orang kawan kami yang bagi komen sangat bagus sekali. Tiga orang lah, termasuk Fadil Dr. Hafiz Sorani. Beliau sangat membidangi bab hadis ini. Kemudian Al-Fadil Ustaz Salman, P.U. Salman, beliau pun menulis sangat bagus. Kemudian adik kita, calon PhD di Morocco, saya jumpa beliau baru ni ketika ke sana. Al-Fadil Ustaz Izam, Ustaz Izam Hakimi, panjang sekali. Kalau tuan-tuan nak tahu apa kupasan ulama hadis ini, saya bagi pada Kaajah Jalilah, Kaajah Zuraidah. Nah, Kaajah Jalilah yang susun jadual saya. Dia terbersin dia tadi. Kalau orang Sarawak, kalau kita sebut nama dia, dia bersin. Apa kaitan tu? Nah, jadi kita sebut jazallahu anna, semoga Allah membalas. Apa salahnya tu? Semoga Allah membalas kepada Nabi apa yang layak untuk Nabi. Memang tak terbalas sebenarnya. Itulah hadirinnya. Jadi banyak sangat orang cakap, kita orang awam ni jadi bingung. Satu je, kalaulah benda ni salah, saya pun salah. Ulama-ulama yang besar-besar, Sayyid Muhammad Alawi pun salah. Habib Abdullah bin Alawi pun salah. Banyak sangat ulama-ulama yang menulis tentangnya. Jadi satu je lah, amal tak amal tu saja. Kita sangka baik itu hadis Nabi, walaupun ada yang kata itu hadis dhaif, ya, kita beramal dengan hadis dhaif boleh. Itu saja hadirin. Last-last nanti masuk kubur baru tahu. Hari ini saya nak penuhi janji saya hari itu, iaitu kita membaca Hizbul Bahar. Itulah tadi tak cukup juga kata Kak Acah, ya. Walau dah banyak belilah hari itu kat sini, orang juga kat sini, ya. Ini mana ramai-ramai dia tak cukup-cukup ni. Ya. Orang baru banyak. Alhamdulillah lah tu. Baik. Tak apa. Siapa yang tak ada, tak mengapa. Nah, saya cuma hari ini saya akan tunjuk cara membacanya sahaja. Hizbul Bahar, kerana mujarabnya saya sudah terbukti, terutama sekali kalau orang yang ada hajat besar-besar. Tapi kena cara bacanya kena betul. Yang kedua, kena ada sanad. Hari ini kita nak bagi sanad. Kita akan baca nanti pukul 9.40 macam tu. Ha? 9.40, kemudian pukul 9.55 saya berhenti. Sebab hari ini saya ada lagi di Masjid Al-Falah ini. Nah, jadi siapa yang ada hajat panjang-panjang, pendek-pendekkanlah saja, ya. Sebab saya usaha untuk hadir di Al-Falah pukul 10. Pukul 10.30. Nanti Bang Kamarudin, mana Bang Kamarudin? Bang Kamarudin pukul 9.40 tu kita boleh berhentikan ni, nah, live ni. Nanti saya akan tunjukkan, sebab supaya yang mengaji biar dapat special. Bukan tak nak kongsi pada yang tak datang ni, tidak juga, ya, tapi takut disalah faham oleh orang-orang yang tak faham itu, ya. Baik, kita sambung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 157. Hari ini saya baca banyak sedikit, ya. Fahami kalimah kun. Fahami kalimah kun. Kita selalu baca kun fayakun. Anam. Muka surat 157. Sudah ini. Muka surat kita belajar sifat 20 dulu. Belum Hizbul Bahar, belum lagi. Itu semangat tu. Masya-Allah. Memang bagus. Saya dah bagi tahu di sini ada 4 rahsia mujarabnya amalan. Satu,
diamal dengan ikhlas. Dua, diamal dengan yakin pertolongan Allah. Tiga, diamal dengan istiqamah. Yang keempat ni, ini pun faktor juga ni. Macam mana cara kita terima amalan tu daripada guru? Kalau terimanya take it for granted, kemudian ada ya ke, ya yoko, ilmu yoko tu tak dibuang-buang lagi, mula-mula amal dah tak apa-apa musyarab. Jadi ya ke? Ya ke? Dia banyak ya ke? Kita jadi hairan kenapa orang kampung nak baikkan bisul, apa dibacanya? Tak masuk akal. Dibacanya, diambil daun pegaga, tahu daun pegaga kan? Diletak dekat air, air liur. Dan dibacanya apa? وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَبْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Apa kena mengena ayat ni dengan bisul? Tak ada kena mengena, tak ada kena mengena. Ha, bunyinya bisul. Walhal bukan bukan maksudnya bisul. Wala talbisu tu. Wala itu asalnya wala talbisu al-haqqa. Wala dan jangan talbisu kamu mencampur adukkan al-haqqa perkara yang benar bil batil, dicampur aduk dengan yang batil. Mana ada, tak ada pun bisul situ, penyakit pun tak ada. Tapi orang Sarawak pegang betul ni, betul, oh bisul kena boh, insyaallah keluar dia punya gunung berapinya tu. Naam Kak Ajah. Ha, kenapa tu? Yakin tadi, yakin tadi. Sama juga untuk memadam api, saya dapat juga ilmu ni masa kecil. Apa? Fadam dam alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. Tak ada kena mengena. Fadam dam, bunyi je padam. Kan? Orang Kelantan, tak tahu saya sini nama orang Kelantan ni. Antara ilmu supaya dapat ikan banyak, macam mana? Ketika nak melontar joran tu, nak baling joran tu, apa dibaca? Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Amai ke mai. Jadi kenapa? Yakin. Walau tak ada kena mengena, wa ma ramaita. Allah nak cerita ketika perang Badar. Wa ma ramaita, dan bukanlah engkau yang membaling. Idh ramaita, ketika engkau membaling ya Rasulullah, walakinallaha rama. Hakikatnya Allah yang membaling. Itu yang kita dah belajar itulah majazi dengan hakiki. Contoh saya bercakap ni, bukan saya yang bercakap ni. Hakikatnya Allah yang bagi saya kuasa bercakap. Ha. Jadi macam macam pil Panadol, kalau kita minum, alhamdulillah sembuh, recover daripada sakit. Yang menyembuhkannya siapa? Hakikatnya, tapi majazinya itu namanya asbab musabab. Musabab yang disebabkan. Sihat, asbabnya apa? Panadol ke, soluble ke? Tapi hakikatnya siapa? Kan kita dah mengaji, mudah sama dengan yang ini nah. Mari kita sambung. Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu hanya dengan mengatakan kun. Maksudnya, bukan Allah nak jadikan sesuatu, Allah sebut kun. Tidak begitu. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan sesuatu makhluk dengan sifat qudrah, terjemah berkuasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Ini kembali pada ta'aluk. Nanti Kak Zuraidah dengan saya dan Ustaz Khairul kami bincang nanti. Nak buat satu hari intensif, bukan exam intensif. Kalau exam takut ramai yang tak lepas. Kita nak buat intensif ya? Takut bertukar jadi insentif. Insentif tak ada duit ambo. Tapi kalau intensif insyaAllah. Daripada
pagi itu kemungkinan sampai petang itu yang paling bagus, ataupun sampai tengah hari. Saya membayangkan sampai petang. Gambarannya seperti kami akan buat 7 hari bulan 12 ni dekat UKM. Kalau ada masa datanglah. Sebab ini 20 ni Bang Haji sehari je khatam ni. Tapi saya yakin siapa yang mengaji dekat sini ni dia boleh ikut. Faham tu cerita, kemudian dia boleh ikut. Nah, sebab saya mengajar nanti tak pakai ini. Saya pakai slide semata-mata dan pakai yang ini. Pakai yang ini. Dan saya pilih tajuk-tajuk yang penting sahaja. Dan di sebelah petang ada tajuk yang jarang saya bawa kat sini. Macam mana memahami ayat mutasyabihat? Benar ke Allah di langit yang orang duk sibuk sekarang ni? Baik, kita cuba kita jawab, betul tak Allah di langit? Tak betul. Sebab langit itu makhluk. Macam mana nak tahu dia makhluk, Mengaji? Saya suka tu. Sebab dia jirim dengan arad. Langit itu jirim. Dalam masa yang sama, dia ada arad. Arad tu tempat. Di mana langit? Tu atas. Atas. Nah, kalau orang kata, Quran sebut begitu. Buka muka surat apa, saya tak tahu dalam buku kita tu. Kalau Quran sebut begitu, 14 tempat Allah tu ada dalam Quran. Tu lagi dahsyat tu. Itulah kita akan kongsi nanti. Lepas tu kita takut jugalah dengan orang cakap dekat YouTube. Kita taklah pandai. Tapi berkat mengaji dengan guru ni, bab-bab akidah janganlah sebarang. Tambah lagi orang komen-komen di bawah tu. Oh ya Allah. Baik senyap. Baik senyap saja. Senyap supaya orang tak tahu kita ni tahu tak tahu. Ha, kita. Biar kita tak tahu, kita selamat. Allahu Akbar. Saya tak tahu tuan-tuan, saya mengajar akidah, saya sensitif. Kerana saya mengajar akidah. Kalau tuan-tuan, contohnya orang yang terlibat dalam currency, ya. Currency tukar mata wang tu. Oh, bukan main ekspor lagi. Hari ini dia tahu, ringgit tu jatuh ke naik. Jatuhnya berapa? Ini berapa? Itu macam ulama, macam ulama duit kita panggil. Ulama currency. Kalau tuan-tuan apa, chef yang pandai masak tu. Chef, makan. Oh, tahu dah. Ni. Bahan dia tahu dah tu. Dia rasa dia tahu. Oh, ni garam bukit ni. Oh, ni garam Thailand. Ini gula ni, gula tebu hitam ni. Ni bukan gula pasir biasa ni. Ni gula tebu hitam, dia tahu. Dia rasa, oh tak. Ni bukan gula ni. Ini apa ni? Stevia. Ini stevia. Dia tahu. How expert you are just by testing. Ha, macam itulah. Sensitif, kita sensitif. No? Jadi itulah hadirin. Saya selalu terbayang-bayang kataan guru saya, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Beliau kata, kalau salah bab fiqah ni, batal, sembahyang lagi. Batal, sembahyang lagi, kan? Ha, tapi kalau salah akidah macam mana? Allahu Akbar. Ha, bahaya. Jadi itulah saya terharu. Ni ramai mengajinya. Ha, faham jangan dulu. Mengaji dulu. Tapi lambat laun, faham. InsyaAllah kan dulu tak faham wujudi. Sekarang dah faham kan? Kalau kita test dengan hadiah ayat asbatoy, boleh? Wujudi dengan amrun, Ha. Kalau kita katakan bertani, itu wujudi kamrun iktibari. Ya, yeah. Petani. Ha, itu boleh, tu kata. Bolehlah tu. Hadiahnya ramai, sebab dah ramai sangat. Jadi kita tarik balik lah. Dia sebab hadiah ni special untuk orang yang special. Baik. Bulan. Kalau saya tak komen tu, betul lah tu. Nah. Tajam. Mana tiba hari? Pisau. Sekarang masuk bab ketuhanan, ya.
that Allah. Semula ya, semula ya. That Allah wujudi sifat-sifat ma'ani. Selain daripada sifat ma'ani, tapi sifat maknawiyah. Betul. Baru sikit saya goncang. Malah tadi dah pegang dah. Selain daripada sifat ma'ani, apron eh, saya goncang sikit maknawiyah. Apa? Sama lah juga amrun eh. Baik, siapa dapat jawab soalan ni, dia kira advance lah ya. Thamaratus sifat, iaitu thamaratus sifat hanya ada pada sifat apa? Sifat ma'ani. Nama lainnya apa Kak Ajah? Ta'alluq. Nama lain mas dari. Baik, itu bukan soalannya. Soalannya, ni baru soalannya. Wujudi ke amrun i'tibari? Thamaratus sifat amrun setiap kali perbuatan jadi amrun jangan risau. Nah, sebab itu kita tak terjemah sama dengan mendengar. Kalau mendengar dia jadi apa? Amrun sedangkan kita sekarang cerita tentang sifat ke tentang perbuatan? Bila sifat, mau tak mau, there is no other way unless to follow the way of pada A. Apa dia? Macam mana pun dia kena bubuh lah, apa tak kisah. Asalkan kalau sebut mendengar, macam mana pun dia akan jadi apa? Perbuatan. Sebab itu pada A berijtihad, beliau letak pendengar. Jangan pendengaran tu hasil daripada mendengar tu, ataupun apa ni, caranya tu. Nah, baik, sama juga melihat, wujudi ke amrun i'tibari. Itu sangat basic. Maka basar terjemahnya apa yang paling tepat, paling dekat ya, paling dekat dengan betul? Peli memang terjemahnya jarang sikit kita dengar. Tetapi mau tak mau, kalau melihat macam mana pun, dunia Melayu ni daripada apa? Dunia Melayu daripada kan, dari Perlis sampai ke Sabah kan. Kalau ke Pulauan Melayu dari mana? Champa ke? Ada istilah tu saya lupa. Kalau dalam Islam selalu disebut begini, daripada Kepulauan Jawa sampai ke Tonjah. Tonjah ni kat mana? Tanjung dekat Morocco. Baru ni baru tahu juga, kalau tak tahu saya pun. Betul-betul lah Tanjung ni Bang Haji, seberang tu adalah Spain. Saya tak masuk, kalau saya tak masuk ke situ. Gibraltar. Gibraltar tu asalnya adalah Jabal Tariq asalnya tu. Nah, itu kami tak masuk, lihat saja. Saya pun tak apa-apa nak mau masuk lah. Ada sebabnya tu. Pasal exam pergi kita ke ajar. Silakan. Tapi saya syorkan pergilah ke Morocco. Nanti ada masa saya cerita kenapa. Sebab di situ negeri ulama dan negeri awliya. Memang adalah kalau nak tengok benda-benda yang apa ni, kita jumpa benda yang tak elok pun ada juga. Sebab apa? Situ ramai turis tu. Pening saya. Ada cerita juga, tak mahu saya cerita. Pening saya. Shock. Sebab kita selalu dengar kan gambar-gambar kan, kadang dalam apa ni, gambar-gambar kan pelik-pelik pakaian dia tu, ni depan mata. Ya Allah, kalau macam tu je lah, nak buat macam mana? Ni tengkuk ni jadi kerai.
Kita nak tukar duit kat Ajah. Dia dah depan tu. Ya Allah. Sahaja. Saya ni mimpi ke betul ni? Itulah. Syukur, syukur tuan-tuan. Syukur sangat duduk di Malaysia ni. Allah. Memang betul lah kat Ajah. Biar kita berjalan, baru kita tahu hikmahnya tu. Terutama sekali bab, jangan cerita, jangan cerita. Maksud saya, bab air-air. Satulah di sana. Tapi kalau saya cerita ni, nanti satu dunia tahu. Tapi nak ceritanya bab air, di Malaysia ni kan, semua tandas insyaAllah lah ada. Apa panggil apa ni? Air memang ada. Tak apa ni ni ni? Pipe. Salur ada salur air. Kami di Sarawak panggil hose. Sama, hose. Hose ke hose? Hose. Hose kan jadi kuda. Ha, hose. Nah. Yang itu. Ya Allah. Hampir kebanyakan tempat tidak ada. Ha. Jadi bawalah botol. Saya pun bawa botol. Kata makcik tu, solat, solat, wuduk sana. Dah. Tak. Ini dia tak boleh cakap ni. Dia cakap Arab pandai juga dia. Solat wuduk sana. Tidak. Tak apa. Tapi itulah. Tak apa cukup itu. Tapi semuanya sirna bila kita jumpa dengan ulama-ulama, jumpa dengan wali-wali Allah. Ziarah-ziarah tempat zikir-zikir mereka. Oh ya Allah. Siapa yang tak terasa sedap? Tuan-tuan kan kita selalu baca Dalailul Khairat. Depan makam orang yang menulisnya tu. Tak terasa ke kita? Kan selalu baca salawat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Itu kalau ada itu salawat semua untuk memuji Nabi ya. Tapi kalau dalam keadaan kesusahan, problem, macam yang itu. Oh, itu sangat tinggi nilainya. Kemudian baca salawat taziyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfarju bihil gurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tuna لبيه الرغائب ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما بكل معلوم لك اللهم صل صلاة. Oh, baca depan beliau. Tak terasa tuan-tuan. Tapi kalau pergi, jangan pergi kawan-kawan 5-6 orang je. Kena bawa seorang ustaz yang tahu. Dia akan syarah. Ni siapa ni? Apa amalan kita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sangat kita ni. Baik. Kun yang disebutkan di dalam Al-Quran merujuk kepada cepat dan pantasnya ciptaan Allah Ta'ala yang disebut dengan isti'arah tamfili. Isti'arah tamfiliyah. Sama-sama isti'arah tamfiliyah. Maksudnya cepat. Allah menjadikan bumi ini dan manusia, bukan sebut kun, baru bumi pun datang. Tanah dulu, pokok, bukit, tak. Pum tu jadi. Tu. Dengan segala sistemnya, kita pula mengaji sistem-sistem kan. Tanahnya macam mana, airnya, Allah luar biasa. Nah. Kun adalah kalamullah. Ta'aluk sifat kalam perkata ialah ta'aluk dilalah, menunjuk, bukan ta'aluk ta'athiri, memberi bekas yang menjadikan. Ini kena kembali balik pada tentang apa? Tentang ta'aluk dahulu. Mari kita tengok sekejap ta'aluk. Baru ni saya dijelebu, saya buat beberapa soalan tentang ta'aluk. Seronok juga saya. Macam saya buat kat sini dulu kat Ajar, kan saya letakkan perkataan. Tuan-tuan sebut thamaratus sifat,
kemudian sifat, kemudian muta'allaq. Bolehkah Allah menciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh angkat? Macam mana jawabnya? Kena cari thamaratu sifat dulu. Apa thamaratu sifat itu? Menjadikan. Tidak mungkin ada thamaratu sifat melainkan ada sifat. Apa nama sifat yang menjadikan tu? Qudrah. Barulah pasang muta'allaqnya. Muta'allaq bagi sifat qudrah dengan iradah apa? Mungkinat. Baik. Batu yang Allah tak boleh angkat tu, itu mungkinat ke mustahil? Mustahil bermakna tak mungkin Allah menciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh. Itu cara jawabnya. Baik, cuba kita sedikit. Bolehkah Allah menciptakan isterinya? Cara nak jawabnya begini. Betul jawabnya mustahil mengaji, tapi caranya kita dah mengaji. Kenal pasti thamaratu sifat apa? Menjadikan. Baik. Tidak akan mungkin ada thamaratu sifat melainkan ada sifat apa yang menjadikan? Qudrah. Baru pasang dia punya muta'allaq. Apa dia? Qudrah menjadikan. Muta'allaqnya apa? Mumkinat juga. Baik. Isteri Tuhan Allah tu termasuk mumkinat ke mustahilat ke wajibat? Mustahilat. Bila mustahilat, kena tak? Tak kena. Bermakna jawabnya Allah tidak tawajjuh menjadikan anak dan isterinya. Sebab itu adalah mustahilat. Boleh? Baik. Sebelum ni cerita ta'aluk pula dah ni. Sini selalu berkait-kait kan? Kenapa tuan-tuan jangan ni saya sedar apa yang saya buat ya. Jangan tuan-tuan pula kata nanti, oh Ustaz Mahdi jauhnya pergi. Tak. I know what I do. Sebab dalam bab ni saya pegang kata-kata guru saya. Kalau bab akidah, dia kena linkkan. Supaya kita jangan duduk satu tempat saja. Kita link. Yang kedua, kena banyak contoh dan diulang-ulang. Baru kita mantap. Ingat dulu kaedah idza takarrara taqarrara wa idza taqarrara tahaqqaqa. Tu saya suruh hafal itu kan. Semula idza takarrara taqarrara wa idza taqarrara tahaqqaqa. Apa maksudnya idza takarrara? Apabila berulang. Taqarrara jadi kejar, jadi tetap, jadi stable. Wa idza taqarrara bila dah tegap, tetap, stable, tahaqqaqa, tahaqquq benarlah itu. Baik, mari kita lihat sedikit muka surah 78. Baik, cuba lihat kalam. Kalam itu thamaratu sifatnya berkata-kata. Muta'allaqnya berkata-kata tentang yang wajib, tentang yang mustahil. Ini maaf saya, ini lupa saya. Ini sifat. Ringkasan sifat 20. Ini siapa mengaji dengan saya sini wajib beli buku ini, ini wajib. Kenapa? Ini menolong banyak. Nanti bila kami dah, bila insyaAllah nanti saya dengan Ustaz Khairul, Kak Haji Zuraidah dah setuju tarikh bila tu buku ni dibawa. Buku ni dibawa. Saya nasihat. Semua tempat saya nasihat. Ni belilah untuk beli lebih sikit. Bagi dengan Ustaz-Ustaz. Supaya, ya. Bawa mana-mana bagus. Kata. Tapi jangan bawa, hilang. Bawa, hilang. Bagus bagi dengan ustaz-ustaz. Kadang-kadang saya jumpa orang begini. Ilmunya masya-Allah ilmunya, tapi nak sampaikan dia. Gitu kadang-kadang mengaji Kita tak juga taklah pandai mana, kita ni ilmu pun tak sebanyak, banyak berapa. Tapi paling kurang bolehlah untuk kata orang berjalan dia daripada terus tak berjalan, koho-koho jalan. Kau jangan eh. Nanti kita terbang sama-sama nanti. Ni tak masuk terbang lagi ni. Ni baru berjalan. Baru ni saya ziarah guru saya di Patani. Allahu Akbar. Sambil cecah nah. Sambil cecah biskut ni. Biskut mati kan kita panggil mengaji. Yang segi empat dia. Biskut mayat. Dah tukar nama ke?
Gitu, biskut mayat. Ha, kami di Sarawak panggil roti. Kami di Sarawak, kalau biskut tu semua jadi roti. Ha, kalau kek tu semua panggil kuih. Pelik sikit kan? Kalau nenek kan nenek, nenek kalau kita lelaki perempuan. Perempuan kan? Kami nenek lelaki. Datuk lelaki ke perempuan? Kami kami perempuan. Ha, jangan main-main dengan kami. Ha. Sudah eh, mari kita tengok dulu. Baik. Qudrah di atas tu 78. Qudrah menjadikan mumkinat. Ah, ha, di situ dia punya untuk lebih jelas 79 sebelahnya tu, cuba lihat 79. Ha. Jangan buku lain mengaji buku ni. Sifat 20 ya. Sudah. Ha, takut nanti tak jumpa. Baik. Cuba kita highlight qudrah dulu. Sifat ma'aninya qudrah. Tanjizinya menjadikan. Menjadikan tu ketika hadith ke qadim. Ah, ketika. Eh, macam mana pula ni? Ah, ni ni diagram saya ni. Ni yang ni. Muka surat 79. 79. Ah, sudah. 79-nya hak angka atas sekali tu. Qudrah menjadikan. Menjadikan gapo? Menjadikan gapo? Mum. Menjadikan manusia kata Abi Haji. Betul. Tapi tak ada kata manusia sininya. Menjadikan mum mumkinat. Ah, mumkinat tu bila Allah jadikan? Ha, di atas tu kan? Baik. Oh, tu bukan soalannya. Ni baru soalan. Soalannya, takfiri ke dilalah? Takfiri. Baik. Takfiri ni ada kesan, ada bekasnya tu. Baik. Allah jadikan kita lah. Ni kita jadi. Allah Allah jadikan kita untuk kita hidup sekarang ni. Kan, kan hidup sekarang ni, Allah yang matikan manusia kan? Kan mati orang tu. Baik. Bukan Allah bila katakan mati, mati orang tu. Tak. Yang mematikannya itu bukan kalamnya itu tetapi qud. Baik, cuba kita lihat kalam yang bawah sekali tu. Sifat ma'aninya kalam. Tanjizinya berkata kata. Baik. Berkata-kata tentang yang wajib, mustahil, harus. Bila Allah berkata-kata tu? Qadim. Qadim. Kan tu dalam bulan itu dilalah ke takfiri? Baik. Satu lagi pendapat, pendapat ni tak kuatnya. Suruhan dan tegahan bila Allah bercakap-cakap tu hadis. Kenapa? Sebab yang disuruh tu, yang dilarang itu manusia, jin dan makhluk lain. Ha, makhluk tu dah ada ketika qadim ke ketika hadis? Sebab itu suruhan dan larangan tu ketika hadis. Itu sebahagian ulama, tapi yang banyak jumhurnya adalah yang qadim. Ah, ha, cuba kita lihat yang bulat tu, takfiri ke dilalah. Sebab itu nota kita sebut di sini. Kembali balik pada nota buku besar. Paragraf yang pertama, baris nombor 3 itu daripada bawah. Kun adalah kalam Allah, ta'aluk sifat kalam perkata ialah ta'aluk dilalah menunjukkan, bukan ta'aluk tak firi memberi bekas atau menjadikan. Sebab tu yang menjadikan alam ini Allah dengan sifat apa? Qudrah. Bukan Allah sebut kun jadi-jadi. Maka pun jadi tak. Kenapa dia sebut kun? Kun itu kaf dengan nun. Terlalu cepat. Maksudnya isti'arah tamfili. Ya, yang kita sebut tadi terlalu cepat. Baik. Bawah lagi. Antara isyarat lain yang ada pada perkataan kun ialah oleh kerana tidak ada wasitah pertengahan atau huruf lain di antara kaf dan nun, maka Allah menciptakan atau mengadakan, meniadakan sesuatu tanpa perlu kepada alat atau pertolongan yang lain. Tak perlu pada malaikat. Malaikat itu hanyalah apa tu? Hanyalah untuk melengkapkan sahaja. Malaikat apa? Siapa nama malaikat yang menyabutnya, mencabut nyawa? Ha, yang bila iz datang, ha, yang tu jangan lupa lagu tu.
bila Israel datang memanggil kan. Baguslah lagu tu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh akan, baguslah lagi, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kedinginan. Oh, baguslah lagu tu, kedinginan. Baguslah. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat mati. Ingat mati selalu. Kita dah buat maksiat ni sebab dosa tak mati-mati. Cuba kita ingat mati. Dia lain bila ingat mati kan. Ingat mati ni lain segera-segera. Tidur tu, rasa mati dah. Siap kita dengan solat taubat. Siap dengan la ilaha illallah yang tak putus-putus di mulut. Tidur. Tidur. Tiba-tiba bangkit lagi pukul 4. Ya Allah, syukurnya tak terkatalah. Tu yang keluar. Bangkit-bangkit saja. Alhamdulillah. Tu. Alladhi at'amana, tu yang malam tadi makan. Alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Kalau alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal mus. Itu yang lemcup malam tadi tu bang Haji. Lemcup tak habis, lekat sini daging. Rasa ya Allah syukurnya. Ya Allah, you give me another day untuk buat amal lagi. Gitu. Tapi berbimbang-bimbang petang nanti jangan-jangan meninggal dunia. Buat pulun. Petang hidup lagi. Alhamdulillah. Tapi malam nanti ya Allah. Gitu. Selalu berbimbang-bimbang, tapi jangan sampai tak makan, tak minum tu. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Itulah isyaratnya. Mari kita lihat kaitan. Rasa dah baca dah ni. Sudah kan? Ya Allah, kenapa tak dibagi tahu? Lupa juga. Baik. Yang mana Kak Ajah? Saya lupa. Biasanya saya tanya Kak Ajah muka soal apa-apa. Muka soal apa-apa ini Kak Ajah? 1:58. Yang atas tu ke? Bawah. Baik. Susunan mengikut kaitan di antara sifat kudrah, iradah, ilmu dan hayah. Sama-sama. Susunan sifat ma'ani adalah merujuk kepada kaitan yang telah disebutkan antara 4 sifat tadi. Dalam buku saya, saya namakan apa kitab ni? Apa nama 4 sifat ini? Apa Kak Bang Haji? 4 serangkai sifat. Tak payah sebut pun tak apa, tapi biar kita sebut 4 serangkai sifat. Pernah tak dengar kitab ni namanya 3 serangkai ilmu agama? Saya baca buku ni waktu saya darjah 1. 3 serangkai ilmu agama. Pertama sekali tauhid, 2 fiqah, 3 tasawuf. Saya teringat sangat buku tu, masa kecil saya dah baca dah, tapi tak faham. Tak faham saya. Akhirnya bila dah sekolah agama, bertambah alhamdulillah faham. Buku tu ada kat rumah saya. Suka saya tengok. Teringat zaman dulu tak faham kan. Zaman ni alhamdulillah lah faham juga. 3 serangkai ilmu agama. Tu ya. Baik. Kalau orang tanya kita, ada berapa rukun agama? 3 tadi itulah. Apa dia? Islam betul. Iman betul, ihsan. Itulah namanya rukun. Tapi nak tahu Islam kena belajar ilmu. Apa nama ilmu tu? Ilmu fiqah. Nak tahu tentang iman, apa nama ilmu tu? Aqidah atau tauhid. Nak tahu tentang ihsan, apa nama ilmu tu? Tasawuf. Itu. Jadi ada sarananya, to know you have to learn with ataupun through the knowledge of what? Knowledge of aqidah, fiqah dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa para ulama usuluddin, ingat kalau yang kenapa ulama usuluddin itu ulama tauhid. Kalau ulama fiqah, fuqaha betul. Kalau ulama hadis, muhaddith. Kalau ulama yang pandai taranum Quran apa semua tu? Qurra.
Qurra'na, baik. Kalau ulama yang kira bahasa Arab, Nuhat ataupun Nahawi ataupun Lughawi, Lughawi, naam. Selepas sahaja menyebutkan sifat wahdaniyah, terus menyebutkan sifat qudrah, kemudian iradah, kemudian ilmun, kemudian barulah hayah. Sedangkan sepatutnya disebutkan hayah dahulu, kerana sifat inilah yang mengesahkan, menyebabkan adanya sifat-sifat yang lain. Sepatutnya, baik. Kemudian ilmun, kemudian iradah, dan barulah wahdah, qudrah. Tambah lagi sifat qudrah lebih serasi dengan sifat baik. Sepatutnya begini, yang kita mengaji ya. Sifat-sifat Allah tak kira, ma'ani ke, wujudi ke, amrun i'tibari tak kira ya, 1-20. Semua sifat ini adalah qadim. Kenapa qadim? Sebab tidak ada mula, tidak ada akhir. Sebab yang kedua, kenapa ia qadim? Sebab ia berdiri pada zat. Zat Allah itu qadim. Itu satu. Yang kedua, kalau ia qadim bermakna tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Tapi kenapa sifat ma'ani yang empat serangkai ini kenapa disebut qudrah, iradah, ilmun, hayat? Sepatutnya apa? Sepatutnya hayat, ilmun, iradah dan baik. Apa jawapannya? Ta'akuli. Jawapannya ialah ta'akuli. Maksudnya secara ta'akul. Tak ada sebenarnya. Bersusun-susun macam tu tak ada sebenarnya. Tetapi dari segi akal, hayah dulu, kemudian ilmu, kemudian jangan semabul. Jangan keliru lagi ya. Dia punya apa ni, susunan dia tu hayah, ilmun, iradah, qudrah. Hayah, ilmun, iradah, qudrah. Hayah, ilmun, iradah. Bila kita dah hafal ni tapi faham betul-betul, kita akan lihat sesuatu tu, oh, sifat qudrah di situ tu. Ini sifat qudrah ni. Ini tidak ada yang berlaku dalam dunia ni mesti dengan sifat itu. Nah, saya ni pukul sekarang pukul berapa? Pukul 9.25 sekarang. Kita pakai jam dinding depan saya ni lebih elok sebab dia lebih lambat. Bila lambat, tak, yang depan sini kat aja. Ini pukul 9.23, ini 9.30. Sama juga. Tak jadi nah. Tapi saya akan guna yang depan saya ni. Kalau dia lambat lebih bagus, memberi peluang saya cakap banyak lagi. Baik. Baik. Saya tadi sampai kat sini pukul berapa? Sebelum 8:30 kan? Baik. Saya sekarang pukul 9 muhadir, pukul 9.23, bukan muhadir pukul 8:30 tadi, bukan. Ni muhadir lain ni. Main-main. Betul. Sebab setiap saat kita berubah. Cuma kita tak sedar. Maaf ya, maaf. Ni kulit ni, dia mengalami perubahan sekarang ni. Cuma kita tak perasan. Bila perasannya, bila dah umur 40 lebih kurang ya, kemudian 50, lain macam. Mata pun sama mata. Bulu hidung, maaf ya, sama bulu. Nanti dia naik, cuma kita tak perasan. Cuma kalau letak kamera kat sini, nampak tu dia naik tu. Bermakna setiap masa kita berubah. Berubahnya itu kerana apa? Empat sifat ini: hayah, ilmun, iradah. Tu yang kata ulama sufi, kita melihat dengan pandangan tauhid. Melihat boom, jatuh pokok, bukan pokoknya, buahnya. Pokoknya teruk sangat. Jatuh pokoknya. Buahnya. Jangan-jangan betul-betul jatuh ni. Jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali betul-betul jatuh. Jatuhlah buahnya.
Kita tak nampak buahnya tu dulu. Kita nampak apa? Sifat qudrah Allah. Mengikut sifat iradah Allah. Berdasarkan ilmu Allah. Dibenarkan hayah Allah. Itu pandangan tauhid tu namanya. Faham. Ada kaca jatuh. Kita tak tengok kaca tu dulu. Oh. Itu all comes from Allah. Itu. Itu namanya pandangan tauhid. Nanti kita akan bawa nanti contoh air. Kita tengok air tu. Oh, itu qudrah Allah semua tu. Ah, itu nah. Tambah lagi nanti kasih sayang Allah. Naam. Mari kita lihat faedah. Faedah ni maksudnya apa? Benda yang jarang dibicarakan dalam kitab-kitab dan dalam buku-buku dan dalam kata-kata. Kalau ada pun tersisip rahsianya tu. Kewujudan makhluk di alam ini kerana kesepaduan pas sifat Allah, hayah, ilmun, iradah dan qudrah. Kita sebut apa tu? Istilahnya empat serangkai sifat mani. Janganlah dipandang hina semua ciptaan Allah yang zahirnya seperti tidak sempurna, umpamanya orang cacat atau orang kurang upaya. Mereka adalah makhluk Allah. Seperti yang telah kita pelajari dan fahami, makhluk yang namanya mungkin tidak akan terjadi melainkan dengan kesepaduan empat sifat ma'ani Allah, iaitu hayah dulu baru ilmun baru iradah dan qudrah. Justru memandang hina terhadap orang yang kurang upaya, maaf dalam istilah cacat, adalah satu dosa kerana seolah-olah memperkecilkan ilmu Allah dan pilihan atau kehendak iradah Allah. Jadi dia kat dunia ini, jadi dia datang kat dunia dalam keadaan cacat ni dengan sifat apa Allah? Qudrah Allah. Qudrah Allah dulu mengikut iradah dah berdasarkan dibenarkan oleh selalu gitu tuan-tuan, selalu hafal empat ini, selalu hafal. InsyaAllah jadi tenang kita. Jadi tenang. Kenapa benda ni berlaku macam ni? Kan dia berlaku kerana qudrah Allah bersepakat dengan mengikut Allah yang mahu itu. Dan Allah tahu tak? Tahu. Bila Allah tahu tu? Qadim ke hadith? Qadim. Bila Allah mahu tu? Qadim ke hadith? Qadim. Bila ia terjadi? Qadim ke hadith? Ha, semuanya tiga ini dibenarkan oleh sifat hayah Allah. Kalau tak ada Allah, tak hidup, tak ada tiga sifat ini. Ha, tuan-tuan. Ini. Kita bertauhid. Supaya kita nampak Allah, 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 Allah. Ha, nah. Ini. Kita nak bawa belajar tauhid ni untuk bawa tasawuf. Supaya ini kan, kita mengenal Allah dengan ilmu. Itu dengan sifat 20 tu. Tapi tak cukup lagi. Kita nak naik satu stage lagi. Saya harap mudah-mudahanlah yang bercakap dengan yang dengar ni, mudah-mudahan. Apa dia? Sekarang kita nak kenal Allah dengan ilmu. Nanti satu tahap, kita akan mengenal Allah dengan rasa. Dengan rasa. Tapi tak mungkin dapat dengan rasa kalau tidak dengan ilmu. Gitu nah. Baik, justru sudah. 6. Hakikatnya semua makhluk mungkin ciptaan Allah Ta'ala adalah sempurna. Dan Allah mempunyai hikmah dan rahsia yang tersendiri dalam penciptaannya. Ha, cukup kita ingat itu dulu. Mari kita lihat footnote 224. Ini adalah salah satu contoh berkaitan di antara pengajian tauhid dengan tasawuf. Jika ingin dihuraikan satu persatu, tentulah kitab ini akan menjadi kitab yang lebih besar dan tebal. Jadi, berhenti kat situ dulu. Baik. Sekarang, cuba kita ulang balik empat sifat ma'ani tadi. Daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Atas ke bawah dulu. Ya, qudrah, iradah, ilmun. Dari segi ta'akuli. Irad. Semula. Hayah, ilmun, iradah, qudrah. Itu namanya ta'at. Dari segi zikri. Atas bawah, zikri. Qudrah, iradah. Bawa dalam pemahaman sekarang, i'tiqad sekarang. Apapun yang berlaku dalam dunia ni, kerana kesepaduan empat ni, tak boleh lari. Tak boleh lari. Nah, Allah menciptakan sesuatu tak perlu Allah sebut.
Tak perlu Allah lihat, tak perlu Allah dengar. Kita bagi contoh. Orang yang pekak boleh tak buat sesuatu? Oh, malah lebih teliti yang dia buat. Orang yang buta boleh tak buat sesuatu? Bakul dia tu, ya Allah, cantik je. Kalau kita sengit-sengit dia buatnya. Yang ketiga, orang yang bisu boleh tak buat sesuatu? Malah dia lebih cermat lagi buat. Bermakna, kita ambil contoh ya. Untuk kita ini, tak perlu nak buat sesuatu dengan pendengaran. Sebab orang pekak boleh buat. Dengan penglihatan, orang buta boleh buat. Dengan bercakap, orang bisu boleh. Tapi tak boleh, tidak. Mesti empat ini. Mesti empat ini. Kita bagi contoh. Dulu dah sebut dah. Ini ulang balik. Apa tadi? Mula-mula tadi? Ha? Naik? Ilmu naik? Naik? Jadilah, jadilah sesuatu. Baik. Baik, cuba ya. Mikrofon ini rosak. Maka, nak baiki mikrofon ni, itu pekerjaannya. Nak baiki mikrofon, mestilah kuat. Ni saya kuat ni. Itu yang saya boleh baiki ni. Nah, kalau tak kuat, boleh tak? Orangnya ada tapi paralyzed. Boleh tak? Tak boleh. Dia mesti kuasa. Itu nah, dia ada kuasa, ada perkuasa. Baik. Kalau dia kuat sekalipun, kalau tak ingin nak baiki ni, akan terbaiki tak mikrofon ni? Tak. Dia kuat tapi dia tahu ni rosak. Tapi dia tak nak baiki. Sebab isteri dia baru call. Apa dia? Handphone rosak. Nak baiki handphone rosak isteri ke? Mikrofon. Kalau nak kena pulas telinga, baikilah mikrofon. Bang, I have called you 20 times. Apa? 20 kali. Baik. Cuba ya. Dia kuat. Dan dia nak baiki ni bagus, tapi tak ada ilmu nak baiki mikrofon. Jadi tak ini. Tak, malah lebih rosak. 10 kali rosak dia buatnya ni. Sebab dia tidak ada ilmu, tak jadi, tak boleh dibaiki. Baik, dia ni ada kuat dan mau baiki. Sebelum rosak dia dah ingin nak baiki. Sebab dia ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu mechanical engineering. Nah, dia ada 4 certificate di vocational dan university. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh tak haji tu baiki ni? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia sudah meninggal. Tengok nanti. Dia mesti 4 ini, mesti 4 ini. Qudrah, iradah, ilmun. Supaya kita bertauhid dalam kehidupan ya. Baik, standby 5 minit lagi kita nak buka Bahru Hizbul Bahar. Mari kita lihat muka surah 160. Susunan yang ke-8, bilangan yang ke-8, kiraan yang ke-8 adalah sifat. Begitu cara bacanya. Jangan baca begini. Sifat Allah yang ke-8 adalah sifat iradah. Betul tapi tak tepat. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu kenapa betul tapi tak tepat? Kenapa? Nombor 8 tu bukan sifat bagi sifat iradah, tapi sifat bagi kiraan, bilangan, lagi susunan. Boleh? Ni nama apa ni? Zikri ke ta'akuli? Jawapannya zikri ke ta'akuli? Dua-dua. Zikri dan ta'akuli. Boleh ya? Dan yang baru mengaji dengan kami ni, kalau tak apa nak faham, tanya orang sebelah. Kalau orang sebelah pun tak faham, orang sebelah lagi. Sebelah pun tak faham, orang sebelah lagi. Yang kelima janganlah tak faham juga. Menjawablah kenapa? Nombor 8 bukan sifat bagi iradah ya. Sebab semua sifat itu qadim, tidak ada nombor. Tapi ini secara ta'akuli dan zikri sahaja. Sebab itu kita sebut begini. Bilangan yang ke-8. Ukuraya ke-8. Dan susunan hak nombor 8 ialah sifat iradah. Jangan royak sifat hak ke-8 adalah sifat iradah.
Betul tapi tak tepat. Ini kita nak tahu orang ni dakik tak dakik, dalam tak dalam mengaji sifat 20 situ. Tapi jangan bila berubah je ni nak dengar. Betul tak betul? Betul betul. Jangan itu jangan jangan dibuat orang benda tu. Nak mencari kesalahan orang je kerja. Nanti dia sendiri yang salah. Tengoklah. Siapa cari kesalahan orang, kesalahan dia tu dinampakkan oleh Allah. Tenang saja. Kalau kita dengar orang cakap macam ni, sifat yang ke-8 adalah sifat iradah. Tenang saja, tenang. Tak payah tulis dalam Facebook. Tak payah. Tak apa-apa kemah usah ni. Jangan, jangan. Kita, dia nak test itu. Ingat gitu. Bersangka baik dengan guru, baru dapat keberkatan. Baik, bilangan yang ke-8, susunan yang ke-8, kiraan yang ke-8 adalah sifat iradah. Wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib apa tu? Wajib syarak mengetahui dan beretiqad. 2. Dalam kitab lain, mengetahui, beretiqad dan menyebut. Sebab kalau tak sebut, tak tahu dia betul tak betul beriman. Tapi kita cukup sajalah dengan beretiqad bahawa wajib bagi Allah, wajib apa tu? Wajib akal, bersifat dengan iradah, supaya kita mengelakkan diri daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah tak bersifat dengan iradah. Baik, bersifat dengan iradah, perkehendak yang dengannya, dengan sifat iradah tadi, Allah Ta'ala menentukan sesuatu terhadap makhluk. Atau nama makhluk tu mungkin, letak hadis pun boleh. Mustahil atasnya, atas Allah. Bila mustahil atasnya, jangan bagi. Bersifat dengan lawannya, apa dia? Terpaksa dalam menentukan sesuatu. Kalau terpaksa, siapa yang paksa Allah? Mesti ada Tuhan lain? Tak, itu tak mungkin berlaku. Mari kita lihat huraian. A. Ta'rif sifat iradah ialah sifatun. Nah, tengok. Wujudiyatun qa'imatun bidhati ta'ala tukhassisul mumkina biba'di ma yajuzu alaihi. Suatu sifat, ha, bukan kita cerita tentang perbuatan yang wujudi yang ada, maka ternafilah amrun i'tibar. Yang berdiri pada zat, berkehendak, berkehendak. Maka nakil bukan berdiri pada zat, yang berdiri pada zat itu perkehendak, Masya Allah, Allah Ta'ala. Yang menentukan mungkin dengan sifat tadi itu, menentukan mungkin dengan apa yang harus ke atasnya. Begini. Dengan sifat iradah Allah, Allah tentukan tuan-tuan hadir hari ini. Allah juga boleh tentukan tuan-tuan tidak hadir hari ini. Di ketika ada dua choices sebegini, ini namanya apa? Suluh. Suluh ia apa ke ajar? Qadim ke hadith? Qadim. Sebab kalau hadith, tak tahu Allah sebelumnya. Baik. Sekarang kita dah hadir kat sini ni. Kita dah hadir kat sini ni. Dengan sifat apa kita hadir kat sini, Allah hadirkan kita? Qul tanjizi ke suluhi? Tanjizi. Qadim ke hadith? Of course hadith. Pegang sudahnya. Patah balik ke belakang. Tak mungkin Allah menjadikan kita, melainkan Allah mengkehendaki, Allah tentukan kita hadir. Dengan sifat apa? Irah. Ni kita mengaji sekarang ni. Irah. Baik. Bila Allah menentukan itu? Qadim. Bila qadim, ada dua keadaan. Suluhi qadim dan tanjizi. Baik. Kita ini sekarang dah suluhi qadim ke tanjizi qadim? Tanjizi qadim. Sebab tak ada pilih lagi. Sebab Allah dah memang tentukan sekarang kita dah hadir. Buktinya apa? Kan sekarang kita hadir. Baik. Allah tidak akan menentukan melainkan dengan berdasarkan ilmunya. Allah tahu tak Allah kita akan kita hadir kat sini ni? Dengan apa sifat? Bila Allah tahu tu? Qadim. Allah tahu tu ada tak suluhi? Tidak ada. Semuanya tanji. Kalau suluhi maksudnya Allah boleh tahu, Allah boleh tak tahu. Mustahil Allah tak. Allah tahu sampai bila-bila. Itulah pegang elok-elok ya. 6 sifat ini semuanya ada suluhi kecuali satu je, ilmu. Ingat elok-elok, ingat elok-elok, ha?
Semua sifat yang ada ta'aluk itu semuanya ada suluhi. Suluhi ni boleh jadi, boleh. Baik, begini, begini. Kita, Allah jadikan kita ni ketika azali qadimkah, ketika hadith imkan. Buka balik yang ini, buka balik. Muka surat 79. Ha, buka balik. Sebenarnya tuan-tuan dah tahu dah ni, tapi ini untuk familiar dengan ini, dengan buku ni. Sudah ya? Baik, mari kita lihat qudrah di atas ni, tuan-tuan biru. Dengan sifat qudrah, Allah menjadikan kita, Allah menjadikan kita ni yang warna hijau ke warna merah? Merah apa itu? Hadi. Ah, ha, itu namanya tanjizi. Baik. Boleh tak kalau Allah nak jadikan kita ketika qadim, boleh tak? Ah, ha, tak apa-apa nak jawab? Boleh. Kerana Allah sudah ada sifat qud. Ah, ha, tapi boleh saja. Maksudnya oleh kerana Allah dah ada sifat qudrah, Allah nak jadikan qadim pun boleh. Tapi kalau Allah jadikan qadim, sama dengan Allah lah pula nanti. Ha, kerana itu tidak Allah jadikan qadim. Tapi boleh tak kalau Allah nak jadikan? Kerana Allah ada sifat apa? Sifat qudrah. Masya Allah. Baik, mari kita lihat muka surat. Muka surat. Muka surat 82. Ah, 82. Dah nak habis dah kita ni. Ah, lepas abang ayat hak ni ni kita stop selalu. Sebab kita nak baca Hizbul Bahar deh. Baik. Hak ni ni kena faham boleh? Boleh. Jadinya Allah menjadikan Zaid. Bila Allah jadikan Zaid betul-betul tu? Ha? Bukan yang ini maksud saya nah. Maaf. Tukar balik. Muka surat 88. Sudah. Kita nak ayatnya mana se tanjizi, mana se suluhi. Bagi molek, bagi faham molek. Tuan-tuan kalau tak faham yang daripada mula tadi, biarlah yang difaham. Nah, semula. Sudah tuan-tuan lihat yang qudrah tu warna apa tu? Warna coklat ke warna hitam? Siapa yang kata hitam, tidurlah dia tu. Warna coklat. Ah, ha, warna coklat. Sudah. Mari kita lihat dulu ya. Tanjizi atas tu, tanjizi atas. Allah menjadikan betul-betul Zaid. Bila Allah jadikan Zaid tu, hadith. Tengok diagram, tengok diagram. Jangan tengok saya, tengok diagram. Sudah. Sudah. Naam. Itu namanya tanjizi. Mari kita turun bawah tu, suluhi. Turun bawah sudah? Sudah? Ah, ha, baik. Suluhi tu kan, boleh tak kalau Allah nak jadikan Zaid ketika qadim, boleh tak? Sebab Allah sudah ada sifat qud. Baik. Hakikatnya Allah menjadikan betul-betul Zaid tu ketika qadim ke hadith? Hadith. Betul. Kalau tidak sama dengan dia qadim, ah, ha, boleh mengajarlah bang Haji. Bab inilah, bab yang lain jangan dulu mengaji ya. Bab ini. Boleh dah. Boleh dah. Kalau kita nak tahu kita faham tak faham, kita kena royak, kena royak. Kena bercakap. Maksudnya ajak teman seorang kawan, Allah menjadikan kita ketika dia lupa, ketika tu yang panjang tu, ketika sehingga bentar, buka balik. Itu bermakna belum lagi. Ni pesan guru saya, nak tahu orang tu faham tak faham, tutup buku cerita. Macam ni, Allah menjadikan kita dengan sifat qudrahnya. Tapi ada dua, tanjizi ke suluhi. Ah, Allah menjadikan kita betul-betul ketika bila? Qadim, qadim azali ke hadith imkan. Hadith. Nah, jadilah kita kat situ. Boleh tak Allah kalau nak jadikan kita ketika qadim? Itu namanya sulu. Tapi Allah jadikan betul-betul ketika ketika qadim ke azali, ketika qadim ke hadith. Ah, sedap kan? Boleh. Sekali lagi, ha?
Cukuplah sekali tu, cukuplah sekali tu. Takut nanti hak lain pula nanti dok weh. Mari kita berhenti kat sini ya, kita berhenti. Apa yang harus ke atasnya? Harus ke atasnya. Allah nak jadi ke. Boleh Allah tentu ke, tidak jadi ke pun boleh juga. Baik. Tanbih, maksud Allah menentukan sesuatu, waktu kita sambung minggu depan dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bang Qamaruddin, boleh dah kalau kita nak berhentikan live ya? Sudah Syekh Azam kita. Banyak ni Adik Azam kita ni banyak bantu kita, masya-Allah. Sudah Syekh? Ustaz Bang Qamaruddin sudah. Baik. Tuan-tuan, siapa yang ada keluarkan buku ni lah, kalau tak ada catat-catat dulu ya. Baik, kalau yang kecil saya ni muka surat 91. Sama-sama 91. Bang Qamaruddin sudah tadi? Sudah ya. Baik. Ditutup dulu Bang Qamaruddin. Baik. Supaya tuan-tuan dapat mengamalkan dengan baik ya. Sudah muka yang ni, buku saya ni kecil ni, buku kecil. Buku ni 92, maaf saya. Yang besar berapa Kak Ajah? 70. Baik. Sama bacaannya, sama je. Baik. Sudah tuan-tuan ikut saya. Ini namanya Hizbul Bahar. Nah, Hizbul Bahar, apa maksud Hizib? Hizib ini kumpulan-kumpulan. Maksudnya kumpulan ayat Quran, kumpulan salawat, kumpulan tasbih, kumpulan istighfar, dikumpul. Itu namanya hizib. Bahar, laut. Bahar adalah laut. Kenapa dipanggil laut? Sebab yang menyusun ini adalah Syekh Abul Hasan Asy-Syadzuli. Bacanya Asy-Syadzuli ya. Beliau seorang wali Allah, terkenal, alim, ilmu syariat, ilmu hakikat. Jadi satu hari beliau musafir naik kapal laut. Tapi di tengah perjalanan tak ada angin. Kan orang zaman dulu tak ada enjin, dia pakai layar. Jadi angin tak bertiup, jadi layar tak berfungsi, tak bergeraklah apa ni sampan ni tadi ataupun bahtera ni tadi. Akhirnya Allah ilhamkan beliau menyusun ini tu. Sebab itu dalam bacaan ini ada perkataan bahar. Inilah nanti kata ulama, salah satu kebaikan fadilat ini insya-Allah memudahkan hajat dan keinginan. Syaratnya macam mana? Setiap kali melalui perkataan bahar, niat apa hajat kita. Jadi bila kita ada hajat, terutama yang besar-besar ya, bacalah Hizbul Bahar. Setiap kali nak musafir, bacalah Hizbul Bahar. Saya setiap kali nak naik kapal terbang, saya baca ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanan atas tu. Kita tak tahu kan atas tu lagi lah, ya Allah. Senak perut dia buatnya. Selagi tak touchdown tu, Allahu Akbar. Tu ya. Sudah? Baik, sekarang kita buka satu-satu ya. Jadi apa fadilatnya ini? Sangat banyak. Jadi pendinding diri boleh, menjauhkan daripada sihir boleh, untuk kebaikan rumah tangga boleh. Nah, ini lebih kepada untuk ditunaikan hajat dan keinginan. Caranya begini. Tuan-tuan tengok saya dulu ya. Ini caranya ni, cara ni paling ringan yang saya tulis ni. Sebab ada sebahagian kitab lain dia kena ada tangan pula bergerak-gerak. Ini paling senang. Tapi tuan-tuan kena ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Maksud saya ikut saya ni, ikut saya tak payah sebut. Nah. Ikut saya punya explanation gitu ya. Sudah. Baik. Muka surat 92 93. Nampak tak perkataan bahar dan di garis bawah tu, underline tu. Bahar tu setiap kali sebut perkataan bahar,
niatkan apa hajat kita. Contohnya, saya baca. Yang buku ni 93. Buku besar tu berapa Kak Ajah? 71. Saya baca ya. Fathabitna wansuruna wasakhir lana hadhal bahar. Ingat terus. Apa hajat tu? Ha, ingat itu. Sudah ya? Kemudian baca macam biasa. Kama sakhartal bahra li Musa wasakhartal na li Ibrahim wasakhartal jibala wal hadida li Daud wasakhartal riha wal syayatina wal jinna li Sulaiman. Sekali lagi, wasakhir lana kulla baharin. Apa hajat kita? Masuk situ. Berapa banyak hajat, tak apa mengaji. 10 hajat, letak kat situ. Laju je lah, laju. Tak payah nak ni panjang-panjang. Letak hajat itu saja. Jangan lama sangat berhenti. Banyak sangat hajatnya. Macam-macam biasa. Sudah? Habis. Teruskan ikut saya. Nah. Sekarang, kita panjangkan bacaan sampai kepada muka surat 97. 97. Sudah? Bacaan Hamim 7 kali kan? Ha, tuan-tuan tengok saya sekejap. Ketika baca ini, pejam mata macam ni. Saya pejam ke buka ni? Bermakna tuan-tuan belum tidur, termasuk saya. Sudah ya? Ketika sebut Hamim, baca dengan betul. Begini caranya. Tuan-tuan tengok saya. Bila sebut Hamim yang pertama, seolah-olah ini dah tak live kan Bang Kamarudin? Tak live kan? Ha. Bila sebut Hamim, pendinding sebelah kanan. Mata tutup ni. Tengok saya buat dulu ya. Hamim. Seolah-olah pendinding sebelah kanan. Jangan tangan, tak payah dibuat. Saya nak tunjuk je. Hamim, pendinding kanan. Hamim. Mata tutup ya, pendinding kedua. Hamim, depan. Hamim, belakang. Hamim, atas. Nah, tolong tengok saya sekejap. Yang ketujuh ni, rangkum semua sekali tu sambil tangan buat macam ni. Tengok saya buat ya. Hamim. Hummal amru wa ja'an nasru fa'alayna la yunsarun. Boleh? Ni saya mengajar gigi ni. Kunci tu kan ada gigi. Kalau gigi tu patah, boleh tak buka kuncinya? Ha, ni saya mengajar gigi ni. Semua orang baca betul, tapi caranya begini kena faham. Boleh? Take note tu ya, semula. Hamim tu pejam mata. Hamim. Tuan-tuan jangan pejam mata supaya tengok saya. Hamim, seolah-olah pendinding sebelah kanan. Hamim, kiri. Hamim, depan. Hamim, belakang. Stand by ya. Hamim atas kan, tinggal satu lagi kan. Yang satu last tu rangkumkan ke 6-6-nya, ke 5-5. Hamim. Ha, sampai ke 7 ni lurutkan ni. Mim. Hummal amru wa ja'an nasru fa'alaina la yunsarun. Situ letak take note kat situ. Sudah? Tuan-tuan sila bertanya sekejap lagi. Baik, sekarang tengok saya. Muka surat 98. Baik, tengok saya buat ya. Ketika bismillahibabuna, tengok saya sekejap. Tangan je buat begini. Tengok ya. Nak buat nanti, nak beramal tak payah. Tangan angkat tangan. Ni saya nak tunjuk saja. Nah. Tangan kanan. Tengok saya sekejap. Bismillahibabuna tabaraka hitanuna yasin saffuna. Tengok ya. Kaf daripada ni. Kaf ha ya ain sad kifayatuna. Buka. Hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim sitrul arsy masbulun alaina. Sampai habis. Ha, ni yang ni. Yang ni kena ulang 3 kali. Semula ya. Ayat yang bismillahibabuna. Yang kat Abang Haji, buku tu tak ada. Ada Abang Haji? Oh, ada betul. Buku sok berapa Abang Haji? 78. 75. Tuan-tuan cuba ikut saya sekejap ya. Tangan buat sama-sama. Geraknya tangan ni seperti mana panjangnya bacaan. Saya buat dulu. Bismillahibabuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kaf haa.
ya Ain Sad kifayatuna Hamim Ain Sin Qaf himayatuna. Fasayak tu je. Ha, tu nah, geraknya mengikut panjang bacanya. Dimula dengan jari kelingking, tutup dengan ibu jari. Tapi bila buka, buka dengan ibu jari, tutup dengan akhirkan dengan jari. Baik, cuba tuan-tuan sama-sama kita. Jangan tengok jari orang ya. Tengok jari kita sama-sama. Bismi sama-sama. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin sapuna. Standby. Kaf ha ya ain sad kifayatuna. Buka hamim ain sin qaf himayatuna. Awalah fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Sitrul sampai habis. Kemudian fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Habis. Ulang balik. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin. Sakuna sama-sama. Kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahum habis fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Las. Bis. Ulang balik. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin. Sakuna sama-sama. Kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah sampai habis. Boleh? Itu kena take note kat situ. Satu lagi yang last. Baik, muka surat 100. Yang ini kena baca Yasin, kena baca Ayatul Kursi satu nafas. Yang situ berapa Kak Ajah? Muka surat. Ha. 7/7. Baik. Tuan-tuan, mari kita sama-sama cuba. Hari ini kita cuba test nafas ya. Satu nafas je. Dia ha, itu tak jadi. Dia kena ha, saya pun baca laju juga kerana nafas saya tak panjang. Semulanya sama-sama. Cuba. Cuba baca Ayatul Kursi satu nafas ya. Lain nafas punya panjang dia. 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu wa bayna yadayhi wa ma khalfahu wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi ma syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wa ardi wa la yahudu wa huwa al 'aliyyul 'azhim. Boleh? Boleh? Ke tak sampai tadi tu? Selagi tak sampai, ha, ulang balik. Ha, dia kalau macam ni memang tak sampai. Dia biasanya kalau slow-slow tu, sampai. Kan saya kena stress on my voice, so dia akan menukar. Cuba sama-sama. Saya tak suara kuat. Takut di tengah jalan, saya yang berhenti. Sama-sama ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna yadayhi wa ma khalfahu wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi ma syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al 'aliyyul 'azhim. Berjaya ke tak ni? Ha, siapa yang tak berjaya dia sendiri tahu. Dia sendiri tahu. Nah, bila ha, bila tak berbunyi tu dah habis dah nafas tu. Tuan-tuan, ini saya nak bagi tahu, ini adalah gigi pada kunci. Nah, kalau tak mujarab amalan, jangan salahkan amalan. Salah cara kita beramal. Kalau tak jadi tom yam tu, jangan disalahkan tom yam. Cara masak tu, nah, siapa suruh letak sotong mula-mula sekali? Jangan. Kan dah jadi getah sotong tu. Baik, yang terakhir. Yang terakhir muka surat 103. Ini kalau ditakdirkan kita bermusafir. Ini namanya ilmu cekak bumi. Ilmu cekak
Bumi. Kenapa? Muka surat 103. Ada di tanda garis kat situ. Kak Ajah berapa Bang Haji? 178. Tuan-tuan tengok saya sekejap. Tengok saya sekejap ya. Ketika baca ayat yang bergaris waqarrib alainal masafat, buat tangan macam ni. Tuan-tuan tengok sekejap. Waqarrib alainal masafat. Sama-sama kita buat. Sama-sama kita buat. Waqarrib alainal masafat. Ni genggam ni. Apa orang panggil ni genggam ni? Dia seolah-olah dia kalau saya letak sini kain, saya buat macam ni kan dia berlurut kan masuk kan. Dan ni namanya ilmu cekak bumi. Supaya perjalanan kita tu dimudahkan Allah. Bukan bumi itu bergerak, kita pun nanti takut. Nah, ha, kenapa? Mungkin insyaAllah tidak ada jam, tidak ada traffic light, tidak ada kemalangan. Ha, tu kan? Itu urusan Allah. Yang penting buat macam ni. وَقَرِّبْ عَلَيْنَا الْمَسَافَةِ. Baik, saya tunjuk sekarang. Saya tunjuk sekarang, tuan-tuan tengok saya buat ya. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا. Tengok saya buat. وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات. Cukup. Ulah sambung. وسلمنا من العلل والآفات. Baik. Saya dah tak cukup masa sebenarnya. Tuan-tuan, kita izinkan 5 minit saja ya nak bertanya. Silakan. Silakan. Ini diguna satu sebelum pergi musafir, yang kedua kalau ada hajat yang besar-besar. Tak pergi musafir pun. Tapi kalau tak pergi musafir, tak payah buat macam ni tadi ya, tak payah. Tak payah sebab kita ni khas untuk musafir. Yang lain tu semua sama. Ada berapa tempat yang kena tahu tadi? Pertama sekali Al-Bahar diniatkan. Yang kedua Ha Mim yang 7 kali. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Barulah ayat kursi 1 nafas. Yang last kali ilmu cekak bumi. Silakan, tinggal 4 saat 4 minit lagi. Silakan. Maaf ya, hari ini kalau hari Rabu memang saya agak berabuk sikit lah sebab kat sana tu nak kena mula pukul 10.30. Doa lah. Baik. Ada? Ya, silakan Kak Ajah. Ini betul Kak Ajah. Ikut 6 harakat. Kalau dua-dua. Kalau dua-dua. Dia begini. Pertanyaan Kak Ajah bagus. So yang saya sebut. Geraknya ini mengikut panjangnya bacaan. Tengok ya. Kaf. Kan 6. Kaf. Ha. Ya. Ain. Sad. Kifayatuna. Hamim Ain Sin Qaf Himayatuna. Betul Kak Ajah. Gerak jari itu mengikut panjangnya bacaan. Itu kena tanya kawan-kawan yang pandai baca Quran. Nah, saya ingat cakap ni dulu lah. Baik, mohon izin semua. InsyaAllah kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan semua sekali untuk beramal dengan Hizbul Bahar, tapi syarat seperti yang saya sebutkan tadi tu. Tuan-tuan sebut kami terima. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Sebab tuan-tuan dah dapat sanad. Yang kedua dah dapat cara mengamalkannya. Tinggal lagi apa? 4. Amal tadi, amal dengan 3 mengaji ya. 1 ikhlas, 2 3, yang keempat macam mana cara menerima dengan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wassallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak salawat di bulan bersalawat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.